Terekam CCTV kelakuan seorang pengendara motor yang tak layak untuk ditiru. Video tersebut dibagikan langsung oleh akun Instagram di Sub Kabupaten Kediri. Terlihat di dalam rekaman CCTV tersebut, seorang pengendara motor terlihat tergesa-gesa untuk melewati palang perlintasan kereta api. Awalnya peringatan akan kedatangan kereta sudah terdengar dari siren palang perlintasan kereta api. Palang perlintasan kereta pun terlihat perlahan menutup. Terdapat dua pengendara sepeda motor yang tiba-tiba nyelonong. Pengendara pertama berhasil selamat, namun tidak dengan pengendara berikutnya. Pengendara tersebut malah tersangkut palang perlintasan kereta api. Pengendara tersebut memaksa untuk menerobos palang perlintasan kereta api hingga patah. Kejadian ini berada di jalur perlintasan kereta api Jalan Merak, Beranggahan, Kecamatan Ngadiluwir, Kabupaten Kediri JPL 268, Senin 8 April 2024. Kini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri telah mencari keberadaan pengendara motor yang nakal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.